2022 untuk settingan mikrotik yang mau dijadikan jus. Tahap ketiga yang kedua, oke, kalau sudah siap mikrotiknya saya kenaikan. Jangan lupa kontaknya untuk IP address login admin tanpa password. Kita kenaikan. Seperti biasa, jangan lupa kita reset konfigurasi lewat sistem, kemudian pilih reset konfigurasi dan berikan tanda centang di depan no default konfigurasi. Klik reset konfigurasi, klik yes. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau tadi mikrotiknya yang dijadikan router, kamu kasih nama router, min nama kamu. Sekarang yang switch sama, ya kita kasih nama, ya sistem identity, kemudian kasih nama switch, min nama kamu, kasih nama switch. Kalau tadi kan namanya router, sekarang namanya switch. Switch min nama bisa. Oke ya, kalau sudah di apply. Oke, ini lebih cepat lagi nih settingannya, tidak terlalu banyak. Oke, sudah. Oke, sekarang kalau sudah tidak ada pembaruan IP di sini, karena di sini sifatnya hanya sebagai jembatan bridge ya. Kita mulai masuk ke bridge. Tambahkan bridge baru, tag-nya bridge ya. Kemudian klik tanda plus, langsung oke. Ini menambahkan bridge. Namanya default ya. Baik, oke. Dah. Ya, nggak ada setting apapun. Berarti mengaktifkan jembatan. Karena fungsinya nanti switch itu ada hanya sebagai jembatan. Jembatan doang ya. Berarti semua aturan ada di router. Oke, sudah. Ini aja ya, kalau sudah di mari bridge tambahkan port, sorry, ini ketinggalan. Tambahkan portnya di sini. Sudah dibuka. Masuk ke bridge. Tadi kan hanya bridge doang menambahkan. Ini ada portnya. Tidak lupa portnya. Jadi masing-masing semua port itu harus dimasukkan ke bridge. Caranya setelah masuk ke port, tambahkan rule baru dalam cara klik tanda plus, kemudian tambahkan interface-nya kita satu kan gitu, langsung apply, oke, itu aja apply. Kalau bisa copy aja cepat, copy ini, copy ya, copy, kemudian tadi kan enter satu kan sudah masuk, enter dua apply, copy lagi, open lagi, kemudian enter 3, sudah ya enter 3, kemudian di apply. Ini kan bridge, sampingnya ada port. Iya, bridge-nya kan sudah. Iya, tambahkan interface-nya. Sudah ini, sorry. Ini baru selesai, sudah. Ini, jadi nanti kamu menambahkan enter 1, enter 2, enter 3. Oke, kita aja ya. Nah, berikutnya kita menuju ke switch. Kalau tadi kita setting bridge, kita langsung ke switch. Oke, ini klik switch. Nah, kita pilih pilih. Kita pilih pilih. Kemudian tambahkan rule baru ya. Antara klik tanda plus. Nah, kemudian pada pilihan ini yang pada pilihan ID-nya kita yang 0 ganti menjadi 10 karena ada dua pilihan ID 10 sama 20. Oke, portnya untuk pilihan ID 10 yang pertama ini pengantara klik di sini, ada satu, kemudian
kemudian kita tambahkan dengan cara tanda panah ya ke bawah, ini akan muncul bawahnya lagi, kita tambahkan header 2 ya, jadi nanti kebutuhan keyframe edit 10 itu butuh 2 top ya, atau 2 header per 1 sebagai input yang dari mikrofit pertama atau dari router, sedangkan header 2 nya sebagai output yang nanti menuju ke PC atau ke komputer. Oke, sudah? Kalau sudah di apply, oke. Lakukan dengan yang sama untuk delay edit 20. Tambahkan plus ya, kemudian delay edit nya adalah 20. Port nya sama, header 1 dan header 2 gitu. Ya, kita header 2, sorry, header 3 sorry, maaf, header 3 sebagai output pilihan ID 20, maaf, walaupunnya tidak boleh sama karena sesuai dengan soal bahwa pilihan ID 10 itu adalah header 2 soalnya mana? Pilihan ID ya, ID header 2 itu di pilihan ID 10 sedangkan untuk ID header 3 itu di pilihan ID 20 gitu ya. Oke, balik lagi ke sini, ke info. Oke, kalau sudah siap di play, oke ya, hanya itu pastikan nih, muncul switch ya, pilihan ID 10 header 1 dan header 2 pilihan ID 20 header 1 dan header 3 sudah? Ya, karena kalau sudah kita pindah aja sampingnya di port ya, jangan port isolation ya, port sendiri ini kan ada port isolation, ini port yang port aja ini. Oke, kalau di port ini kan banyak kata, kita mulai dari kata satu, ini bakal cepat. Nah, setelah muncul ini ada pilihan modelnya. Pindah modulnya, kamu pindah ke situ. Kemudian pilih handphonenya, pindah ke FPC. Kemudian pilih ID-nya mau aja. Karena Ether 1 kan dipakai ya, di input ya, sebagai input dari boleh pilih ID 10 atau pilih ID 20. Jadi ini default pilih ID-nya mau. Sudah? Kalau sudah di apply, oke okay. Sekarang klik dua kali cepat untuk ether 2 pilihan modulnya sama, masih 10 ya. Untuk pilihan modulnya kamu ganti menjadi unrestrict, sekarang default pilihan ID nya 10 ya. Sudah? Kalau sudah di play, oke. Lakukan hal yang sama untuk ether 3. Ya, ether 10. Sudah di 10. Ya, ether 3 klik sampai klik kawan cepat. Pilih modelnya masih 10. Sedangkan pilihan internya unlisted. Dan di sini untuk default pilihan ID-nya adalah 20. Nah, kalau tadi 10, ya, sekarang adalah default pilihan ID-nya adalah 20. Dan selesai anak-anak. Sebabkan, dan selesai ini yang terakhir. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang uji coba. Saya tidak akan matikan dulu, uji coba. Ya, untuk uji coba, silakan kamu lepas. Kalau saya, kamu lepas kabel UPV yang menuju ke PC kamu lepas. Ya, ini saya posisinya pas di ether 5. Kamu lepas, kemudian kamu pindahkan. Kamu hubungkan pakai
jadi sebenarnya kabel 2 cukup sih ya. Kemarin saya bilang 3. 3, iya. Kamu hubungan ya di switch dulu, di switch ya, di switch atau di kawasan kedua kamu tancapkan di port 1 atau header 1 tetap dengan kabel 2. Ya, sudah. Kemudian ya, ujungnya masuk ke ether 2 di router atau di mic protik yang pertama. Protik pertama jangan dimatikan ya. Ether 2. Ya. Di router itu di ether 2 atau di mic protik pertama, mic protik pertama ya. Sebenarnya ether router atau mic protik pertama? Oke, okay, protik pertama. Di protik pertama kamu masukkan ether 2. Ya, ujung kabelnya yang satu lagi yang dimasukkan di mic protik yang kedua itu ether 1. Oke. Okay? Sudah? Nah, ini uji cobanya. Untuk uji coba, saya lepas kabel fisik yang masih aktif ke komputer kamu. Kamu lepas, kemudian pindahkan ke ether 2 di mic protik 2. Kamu pindahkan di ether 2. Nah, ini dicoba ya, nanti ada settingannya. Coba sudah. Nah, silakan aku matikan dulu ini. Aku matikan. Disable, baru saya aktifkan kembali enable. Telah diaktifkan, baru saya buka detail ya, kalau tadi kan nomornya ya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sukses 192.168.40 sukses. Maaf, tadi ada yang ketinggalan. Coba sebelahnya ya, sebelahnya, ini kan di atas 2. Saya tak buka, saya tidak berubah ini, cuma pindah. Pindahkan dari ether 2 ke ether 3 atau port 3 di switch. Nah, tak pindah. Coba ini, tak close dulu. Tak close. Kalau langsung dibuka bisa. Tak buka nih, tanpa tak menutup. Jadi 50, benar kan? Jadi ini anak-anak, uji keberhasilannya nih, cukup kamu memindahkan ya, dari ether. Tapi kalau nggak salah kan kalau saya ether 5 yang menuju ke PC ya, pas ngontrol mikrofik sih, kamu pindahkan ke ether 2. Di ether 2 harus nanti harus komputer kamu harus mendapatkan IP 192.168.40. Kalau host ID data terserah, blablabla terserah, bisa 2, bisa 3, bisa 4, terserah gitu ya. Yang penting networknya adalah 192.168.40. Oke? Berarti berhasil. Nah, kamu mau menguji yang pilihan 20, caranya kamu lepas di ether 2, pindah ke ether 3. Nah, cukup dengan memindahkan ya ke ether 3, secara otomatis IP-nya nanti menjadi 192.168.50. Abdul. Berhasil. Oke. Oke. Oke, kalau berhasil ini internet juga bisa, kamu bisa mencoba internetan. Kita coba. Kamu langsung bisa latihan sendiri. Saya bisa tak tinggal makan-makan ke apa. Demikianlah merubah mikrotik menjadi switch ya. Silakan bagi yang berkenan bisa klik tombol lonceng kalau ada subscribe, tambahkan subscribe dan jempol. Eh, yang ini internetnya jalan. Eh, saya matikan.